Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah allazi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat jahat yang dirahmati Allah, ada banyak pertanyaan ke saya dan salah satu pertanyaan itu adalah, Ustaz, apa sesungguhnya peran masjid di masa era COVID-19 ini? Sebetulnya di dalam buku saya ini, Masjid Mandiri, ada 12 peran utama atau fungsi masjid di zaman Rasulullah. Namun dalam kesempatan kali ini akan khusus kita berbicara karena menyangkut tentang wabah COVID-19 ini, saya akan mencoba untuk menengahkan kira-kira 4 fungsi masjid di masa COVID-19 ini. Yang pertama, masjid dapat berfungsi sebagai pusat informasi. Apa yang harus diinformasikan? Menurut saya yang pertama adalah masjid bersama dengan RT, RW, dan satuan tugas COVID-19 ini harus bisa menginformasikan kepada masyarakat tentang bahayanya COVID-19 ini. Karena ada sebagian besar masyarakat kita masih menganggap, COVID mah nggak ada masalah, nggak ada di sini, itu di Jakarta, jauh, di sini mah nggak ada penyakit. Jadi masyarakat belum tahu tentang bahayanya COVID ini. Dan saya pikir tugas masjid bersama dengan RT, RW, stakeholder masyarakat, juga Satgas COVID-19 adalah menginformasikan kepada masyarakat tentang bahayanya COVID-19 ini. Kemudian, yang kedua, masjid juga bersama dengan RT, RW, serta Satgas, Satuan Tugas COVID-19 ini, mengajarkan kepada masyarakat untuk masyarakat itu memulai pola hidup sehat. Itu dengan cara menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah. Karena sekarang ini kita sudah tidak pernah tahu lagi virusnya ini ada di mana, ada di siapa, dan bisa di mana-mana saja. Jadi bagaimana mengedukasi masyarakat untuk selalu menggunakan masker kemanapun mereka pergi agar tidak tertular, juga untuk mencuci tangan ketika bepergian, pulang dari bepergian, juga menggunakan disinfektan ketika mereka berhubungan keluar rumah dengan orang lain. Dan yang ketiga dari sisi informasi ini adalah bagaimana masjid juga bersama-sama dengan RT, RW, dan juga Satgas COVID-19 ini juga mulai mensosialisasikan program-program pemerintah yang berkaitan dengan PSBB, social distancing, work from home, learn from home, ibadah from home, sehingga proses penyebaran virus ini bisa didiluskasi hanya di lingkungan mereka saja, dan masyarakat menjadi aware, menjadi peduli, menjadi tahu apa yang harus mereka lakukan. Terutama sosialisasi ini menjadi sangat penting di daerah-daerah terpencil yang tidak terekspos, tidak terinformasi secara baik, dan disinilah sesungguhnya peran masjid di sekitar. Jadi masjid harus bisa menginformasikan peran kesehatan ini, sosialisasi tentang budaya hidup sehat ini, lingkungan sehat ini kepada jamaah masjidnya dan kepada warga yang ada di sekitar masjid. Peran masjid yang kedua adalah masjid dapat berfungsi sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan adanya COVID-19 ini yang sudah merata menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ini, dipastikan dengan adanya work from home, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, maka ekonomi itu menjadi stuck. Ekonomi menjadi tidak bergerak, ekonomi menjadi melambat, paling tidak seperti itu. Dan peran masjid dalam menjadi pusat pemberdayaan ekonomi ini bisa dimainkan perannya. Dengan cara apa? Paling tidak, masjid, ya, ini sudah beberapa tempat dilakukan dan termasuk di kompleks saya ini juga sudah dilakukan. Bagaimana masjid bersama dengan RT RW itu membuat semacam warung online, ya, warung masjid online. Kemudian di warung masjid online itu, apakah melalui WhatsApp, paling tidak melalui WhatsApp, maka masjid mengundang jamaah
warga yang berprofesi sebagai pedagang. Juga mengajak bergabung di dalam grup WhatsApp itu, di dalam warung online masjid itu juga diajak pedagang-pedagang sekitar masjid, UKM-UKM sekitar masjid untuk bergabung di dalam warung umat tersebut. Setelah di dalam komunitas warung umat itu terbentuk, kemudian masjid menginformasikan bersama dengan RT, RW, kepada jamaah dan kepada masyarakat di sekitar masjid dan kepada warga masyarakat di sekitar kompleks tersebut untuk berbelanja kepada warung umat tersebut. Jadi dengan begitu, masyarakat tidak perlu keluar rumah. Jadi mereka dapat mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari tanpa keluar rumah, tanpa takut tertular COVID-19 ini. Di satu sisi lagi, UKM-UKM atau pedagang-pedagang kecil ini, pedagang-pedagang usaha-usaha mikro ini, pedagang-pedagang sekitar masjid ini tertolong. Dengan cara apa? Dengan cara warga berbelanja kepada mereka. Kemudian fungsi masjid yang ketiga di masa wabah COVID-19 ini adalah masjid dapat berfungsi sebagai pengumpulan, penyaluran, dan pemberdayaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sebagaimana kita ketahui, potensi zakat, infak, wakaf, dan sedekah di Indonesia ini, ZISWAP ini adalah 217 triliun. Tetapi dana yang baru terkumpul oleh lembaga-lembaga zakat, lembaga kemanusiaan, jumlahnya tidak lebih dari 7 triliun. Artinya masih terbuka betul kesempatan, terbuka luas peluang potensi daripada dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini. Dan di masa-masa sulit seperti ini, dana-dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini menjadi sangat penting. Ya, menjadi sangat relevan untuk kita bicarakan, dan ini sesungguhnya peran masjid menjadi sangat penting. Nah, kalau selama ini kita melihat bagaimana swadaya masyarakat, peran serta masyarakat dalam mengatasi masalah masyarakat yang terdampak ekonomi dan sosial ini hanya baru kita lihat sebatas pada pengemudi ojek online. Kita lupa sesungguhnya ada juga orang-orang di sekitar masjid itu yang juga mereka membutuhkan. Seperti siapa? Marbot masjid. Sudah jelas, marbot masjid ada yang gajinya kecil, bahkan ada yang gajinya pas-pasan. Dan pasti mereka membutuhkan dana di saat masa-masa sulit seperti ini. Mereka harus tetap menyambung hidupnya. Dan jangan lupa juga, ada guru-guru, ada ustadz-ustadz, ada ustazah-ustazah kampung. Saya bicaranya ustadz-ustazah kampung. Yang mereka tidak dikenal masyarakat, tapi mereka secara ikhlas mengajari anak-anak kita mengaji, mengajari anak-anak kita tilawah, mengajari anak-anak kita agama Islam. Dan saya pikir masjid bisa mengambil peran itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah masjid bersama dengan RT RW melakukan fundraising, pengumpulan dana-dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dana-dana sosial kemanusiaan yang lainnya, di mana setelah dana itu terkumpul, dana itu bisa digunakan untuk membantu marbot-marbot masjid, kehidupan mereka sehari-hari, untuk membantu para ustadz-ustazah, para guru-guru TPA, guru-guru mengaji yang mereka memang membutuhkan. Dan juga dana itu juga bisa digunakan sebagai untuk menyediakan takjil berbuka puasa yang kemudian dihantar ke rumah-rumah mereka untuk kebutuhan mereka berbuka. Dan juga yang lebih penting lagi adalah bersama dengan RT RW dan juga Satgas COVID-19 ini, dana-dana tersebut bisa digunakan sebagai dana bantuan sosial kemanusiaan yang dapat diberikan sembako ya untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi masjid sebagai tempat pusat pemberdayaan zakat, infak, sedekah ya, ini dapat kita mainkan perannya pada masa-masa sulit seperti ini. Dan peran yang keempat yang dilakukan oleh masjid adalah untuk melakukan recovery sosial dan ekonomi pasca COVID-19 ini. Jadi kita juga jangan lupa bahwa setelah COVID ini berlalu, yang entah kapan, apakah perkiraannya ada yang memperkirakan bulan Mei, bulan Juni, atau bulan September, itu akan menimbulkan banyak persoalan.
bukan cuma persoalan kesehatan, tapi juga akan muncul masalah sosial, masalah ekonomi, masalah spiritual. Jadi masjid bisa memainkan peran recovery pasca COVID-19 ini. Caranya bagaimana? Masjid bisa bekerja sama dengan Satgas, Satuan Tugas COVID-19, dengan masyarakat, dengan RT, RW, dengan ahli-ahli yang ada di sekitarnya untuk melakukan recovery. Apakah recovery spiritual dengan cara memberikan ceramah-ceramah, tausiah-tausiah, apakah secara langsung, secara tulisan, atau melalui online, melalui Zoom, ya, bagaimana tausiah-tausiah itu bisa menyejukkan hati, bisa menenteramkan jiwa, bisa membuat masyarakat itu menjadi tenang, masyarakat itu menjadi percaya diri, menjadikan masyarakat itu optimis. Juga bisa melibatkan para psikolog, para ahli-ahli terapi, para motivator untuk membangkitkan jiwa masyarakat, ya. Jadi pasca COVID-19 ini adalah masalah recovery mental, recovery spiritual itu dibangkitkan. Kemudian juga pasca COVID-19 ini yang sudah pasti jutaan orang akan kehilangan pekerjaan, akan banyak pengangguran, banyak orang yang penghasilannya menjadi drop, bahkan berhenti sama sekali, maka recovery yang kedua adalah recovery ekonomi. Masjid bisa memainkan peranannya untuk melakukan recovery ekonomi. Dengan cara apa? Dengan cara membuka lapangan pekerjaan. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang ini, bagaimana masalah lapangan pekerjaan, bisnis menurun, tapi di satu sisi kan orang butuh makan. Maka bisa saja program yang dulu dilakukan yaitu warung masjid dihidupkan kembali, masyarakat dilibatkan. Contoh, selama COVID-19 ini kami berbelanja dari rumah melalui WhatsApp group, maka teman-teman yang tadinya berjualan selama Ramadan ini atau tidak berjualan bisa didorong untuk mereka berjualan, dan ketika pasca Ramadan ini mereka dibantu untuk terus menjadi pengusaha, paling tidak menyediakan sembako. Ya, jadi fakta yang saya berbicara bahwa kebutuhan kami terhadap sembako, terhadap sayur dan segala macam, kami butuhkan, kami pesan secara online, secara WhatsApp, maka dengan ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di sekitar masjid untuk mereka melakukan terus bisnis ini berjualan sembako. Yang kedua, juga ketika menjelang berbuka ini, tadi barusan saya nyuruh anak saya saja, sudah, kamu cari ini untuk takjil. Jadi mereka bisa berbisnis kuliner. Dan rata-rata ibu-ibu kan bisa masak. Jadi kebiasaan mereka ini, kebiasaan para ibu-ibu ini atau siapapun yang bisa memasak, bisa menjadi peluang bisnis pasca COVID-19 ini yang terus bisa dihidupkan, ya. Dan juga kita lihat sekarang ini zamannya gadget, zamannya teknologi. Anak-anak muda kita bisa melatih mereka untuk melakukan bisnis secara digital marketing. Mereka bisa berbisnis secara online, mereka bisa berjual melalui Instagram, melalui WhatsApp, melalui Facebook, dan melalui digital media-media digital lainnya. Jadi dengan begitu, peran masjid dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang pasti pasca COVID-19 ini akan sangat-sangat turun jauh, drastis, tapi dengan diciptakannya lapangan pekerjaan, maka insya Allah sedikit demi sedikit, lapangan pekerjaan akan terbuka, sedikit demi sedikit, ekonomi keluarga atau masyarakat yang terpapar secara ekonomi akan kembali meningkat. Dan juga yang tidak kalah penting juga, masjid beserta dengan pihak-pihak yang memiliki keahlian bisa menjadi tenaga pendamping, tenaga pelatih bagi usaha-usaha kecil tadi yang telah terbentuk, untuk agar mereka bisa menjalankan bisnis secara baik, secara benar, dan juga bisa meningkatkan skalabilitas atau omset bisnis mereka. Dan yang terakhir adalah masjid bersama dengan lembaga kemanusiaan, lembaga zakat, bisa menggulirkan revolving fund atau dana bergulir yang tadi terkumpul melalui gerakan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, bisa digulirkan kepada para usaha-usaha kecil dan menengah yang baru berjalan ini, yang pastilah salah satu masalah mereka adalah masalah modal, masalah keuangan. Jadi kita bisa memberikan modal usaha bergulir yang sifatnya tanpa bunga, tanpa jaminan, tanpa ribet. Kenapa? Kita sudah mengetahui siapa mereka, apa masalah mereka, dan dengan
melibatkan lembaga zakat, lembaga kemanusiaan, ada dana yang terkumpul. Ya apa salahnya ketika dana itu diambil dari masyarakat, pada saatnya dikembalikan juga kepada masyarakat sebagai revolving fund, dana bergulir. Dengan begitu, masjid telah mengambil peran penting di dalam kembali menggulirkan ekonomi bangsa ini, ekonomi masyarakat, ekonomi rumah tangga kita pasca COVID-19 ini. Insya Allah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah ini segera berlalu, bangsa ini segera keluar dari masalahnya, dan Allah berikan pertolongan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada bangsa kita, kepada masyarakat kita. Insya Allah, kalau kita menjaga Allah, maka Allah pun akan menjaga kita. Dan jangan lupa, partisipasi kita membantu masyarakat berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah tanggung jawab kita. Jadilah kita menjadi masyarakat yang peduli, menjadi bagian orang-orang yang peduli, karena Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan, "Malam yatamma bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa saja yang tidak peduli, tidak mau tahu akan keadaan dan urusan orang-orang beriman, maka mereka bukan bagian dari orang-orang beriman. Dan tentu saja kita tidak ingin disebut Rasulullah bukan bagian orang beriman karena kita tidak peduli kepada sesama kita. Khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kuli kauli haza, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.